lagi saudara-saudara dengan saya Edi Chandra. Seperti biasa dan seperti video yang sudah saya ingin mengupload kegiatan saya hari ini, memvideokan kegiatan saya hari ini. Ya ini yakni untuk pergi memancing lagi saudara. Tapi kali ini saya pergi tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh mas saya, mungkin sekejap lagi sudah siap. Oke saudara-saudara, saksikan berikutnya. Jangan lupa tonton, like, dan subscribe. Oke. Seperti di awal tadi, saya masih tidak sendiri kali ini, ditemani sama tuh dedek tersayang. Doakan mas bro untuk kali ini banyak kita dapat ikannya. Dan lokasi mancing mas bro, akan kita pancing. Nah itu dia kanalnya, penampakannya kan dari ujung sana sampai nanti ke sana ke kanan bisa mas bro. Oke, lanjut. Ada dapat bu.
ya. Oh iya, mantap sini. Jalan lur. Strike guys. Ini ada istilah kawan-kawan supaya tidak ada dusta di antara kita guys. Ini sepertinya lampaknya kemurahan guys. Rajin makan. Mantap guys. Iya. Wah. Ada ternyata guys. Tambah lagi guys. Nyah, nyah. Sekali lagi guys. Supaya enggak ada dusta di antara kita. Kita hari ini guys. Guys. Iya guys. Ternyata guys. Lumayan lah guys. Daripada tak ada guys. Ukuran macam gini nih kalau digoreng sedap nih guys. Goreng agak kering. Kalau kami biasanya tak pakai lado deh guys. Bulat-bulat aja macam gitu guys, makanya ya kasih barang tuh ya. Coba guys. Guys.
ya guys, dimakan guys. Iya. Ah, ada lagi guys. Agak lumayan kasar guys. Kali ini dapatnya guys. Ini lebih kurang 2 jari lah guys. Ada 3 jari lah. Lumayan lah kan. Sip, lanjutkan guys. Guys. Lumayan guys. Kamu tuh. Hah? Tidur. Besar. Butiang. Besar. Toman. Toman guys. Tapi ya apa mana di belakang gitu. Guys. Di stop. Oh ya lah. Guys. Dapat guys. Rumah guys. Dan bujuk ini guys. Beda ikan bujuk sama gabus guys. Warna pertama dia loreng hitam. Terus kepala lebih lancip. Kalau gabus lebih bulat guys, dan warnanya perutnya biasanya putih, kalau ini hitam. Jadi ini ikan bujuk namanya. Oke guys, lanjut. Oke guys, mungkin acara mancing kita hari ini cukup sampai di sini. Hari sudah sore guys, jadi sudah saatnya kami balik. Jadi untuk hasil hari ini alhamdulillah guys, cukup lumayan. Nampaknya kali ini saya kalah guys sama bebek tuh, banyak dia lagi mancing daripada saya hasilnya. Tapi yang jelas ya inilah hiburan kami pada kesempatan ini. Untuk hasil pancingan kita hari ini guys, inilah dia. Mungkin
lebih kurang 1 kilo lebih, guys. Oh, ada yang loncat. Jadi ada satu ekor ikan bujuk, guys. Jadi dari pagi sekitar jam 10 atau jam 9 tadi sampai sekarang sekitar jam 5 kurang, inilah hasilnya. Alhamdulillah. Jadi sambal nanti, guys. Lumayan hasilnya ini, 1 kiloan lebih. Jadi mungkin itu saja hari ini. Tonton video kami dan subscribe, jangan lupa sekali lagi. Jadi apabila anda semua subscribe channel YouTube saya pun jadi tambah semangat untuk mengupload apapun kegiatan saya atau kami untuk kedepannya. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.